Viral, beberapa selebgram dan artis terlibat dalam produksi film dewasa oleh rumah produksi yang ada di Jakarta Selatan. Hal ini terungkap setelah Polda Metro Jaya membongkar PH tersebut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, menjelaskan usai menggerebek rumah produksi film dewasa, Polda langsung menetapkan 5 tersangka dan akan memanggil selebgram bernama Siskae dan Firly Virginia, keduanya diduga ikut berperan dalam salah satu film yang tayang di beberapa situs online. Sementara 5 tersangka yakni inisial I sebagai produser, sutradara, admin website, hingga pemilik rumah produksi. JL sebagai kameramen, Ais sebagai editor, OT sebagai sound engineering, serta SS sebagai sekretaris, dan juga pemeran wanita. Rumah produksi ini mencari pemeran melalui jaringan atau sindikat penyalur, juga melakukan profiling calon pemeran melalui media sosial. Pemeran adegan dewasa ini tak terikat kontrak, para pemeran mendapat bayaran setiap produksi film selesai. Ketika tim penyelidik gabungan melaksanakan kegiatan patroli cyber, dan di situ kemudian mendapatkan informasi terkait dengan adanya website yang kemudian dari hasil penyelidikan merupakan situs video streaming berlangganan dan berbayar yang menyediakan beberapa konten video dengan durasi bervariasi antara 1 jam sampai 1,5 jam dan ini berbayar. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik gabungan atau penyelidik gabungan dari Subdit 4 Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya, kemudian dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap 5 orang tersangkanya. Sobat Ini Info, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe agar sobat lainnya gak ketinggalan info update lainnya.